Mang ratus-ratus karyawan non-pagawai negeri sipil Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan arunjuk rasa di hadapan kantor RSUD Al-Ihsan. Eta kaum pagawai teh ngadong sok kacindekan status gawe serta upah anu merenah luyukan aturan. Dina emprona eta arunjuk rasa teh ngabalukarkeun pangladen keur mang ratus-ratus pasien di RSUD Al-Ihsan Kateg. Beratus-ratus karyawan non-pagawai negeri sipil RSUD Al-Ihsan arunjuk rasa di hadapan kantor Rumah Sakit Al-Ihsan Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung poe Senin isuk-isuk. Eta unjuk rasa teh disorang minangka wangun protes alatan henteu jinekna status mang ratus-ratus karyawan non-PNS anu tepi kakiwari tacan diangkat jadi PNS. Liantik itu eta kaum pagawai ge ngadong sok disaluyukeunana upah dumasarkan aturan an dilarapkeun. Salah satu tuntutannya adalah pertama menunggu kejelasan status karyawan non PNS RSUD Al-Ihsan yang saat ini belum ada kejelasan. Artinya kami ingin pihak pimpinan dalam hal ini adalah gubernur sebagai pemilik secepatnya untuk mengeksekusi ataupun memberikan keputusan A atau B atau C-nya apa yang diberikan kepada kami. Karyawan non-PNS. Dinamprona, eta unjuk rasa teh ngabalukarkeun mangrebu-rebu pasien boh rawat jalan, boh rawat inap, kungsi katampelar alatan henteu diladenan. Bisa berdiri, bisa memberikan pelayanan yang baik, itu harus dimulai dari SDM yang baik, kesejahteraan, kemudian pelayanan yang baik, sehingga perlu emang tidak mungkin hanya di lakukan oleh pemerintah saja, tapi oleh karyawan juga harus sama-sama demi kemajuan rumah sakit ini. Dan yang diamanahkan kan kita sudah ditugaskan di rumah sakit itu untuk memberi pelayanan. Dan pelayanan itu kan harus bermutu, nah mutu itulah. Eta kaum pagawai miharep, pamarentah Provinsi Jawa Barat sagancang nanyumponan pangdong sokna. Rezitia Prasaja, Bandung TV.